Nak, mau kemana, Nak? Nak, back to work, Bu. Cari uang lagi, kerja lagi. Harus. Lagi. Amin. Fighting, Oma. Fighting. Ada the fighting. Harus. Asistennya lihat dong. Pasangan Ayu Ting-Ting dengan Ivan Gunawan pun kerap memamerkan kemesraan dari komentar-komentar bahkan foto kebersamaan mereka. Ayu Ting-Ting menyebutkan dirinya tak pernah menutup hati untuk Ivan Gunawan. Meski kerap dijodohkan dengan banyak lelaki, namun kedekatan Ayu Ting-Ting dengan Ivan Gunawan berbeda. Apalagi dari Ivan Gunawan maupun Ayu Ting-Ting memang kerap memamerkan kemesraan mereka di sosial media. Bahkan, keluarga Ayu Ting Ting pun menyebutkan setuju saja apabila Ivan Gunawan memang berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Cedak, ceduk, cedak, ceduk. Tapi aku yang jelas Januari tuh aku harus ke luar negeri loh, karena aku mau bikin video buat lebaran. Januari aku ada umroh, kita umroh Januari. Ayu Ting Ting lagi makeup. Hai Austin. Kerap dijodoh-jodohkan dengan Ivan Gunawan, kali ini Ayu Ting Ting tampil mesra lagi dengan Ivan Gunawan. Makinlah banyak doa dari para netizen untuk keduanya makin berjodoh. Dari Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan tak pernah mengklarifikasi tentang hubungan keduanya. Namun, mereka mengakui memang dekat satu sama lain. Enjoy! Hai, welcome! Welcome! Iya, halo, selamat makan ya. Ini makanan Manado by Kak Igun. Dia masak makanan sendiri. Makanan Mama dibuka juga dong. Iya, oke. Okay. Makanan Mama dong, dibuka dong. Thank you, Mama. Udah sehat, Nak? Mayang. Iya, udah sehat. Mau ayo kita paham. Enak badan pada meluang badannya. Dan badan Ayu kalau orang digrugut, grugut, grugut. Menurut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, kini keduanya menjalani saja. Tak sungkan panggil Ivan Gunawan sayang, didoakan berjodoh, bahkan Ivan Gunawan pun sudah dekat dengan keluarga Ayu Ting Ting, terutama sang anak Bilqis. Nah, dari umroh ketemu Mbak Medi kalau enggak di Madinah kalau enggak di Dubai. Sama kalian umroh lah, sama manja. Enggak, lo ngapain November bilang kamu? Lo November? Ya mendingan sama kita lah Januari. Ya gak apa-apa lo, oke enggak? Dia lagi sakit. Bengep, habis bertarik benang. Habis ribut. Dia suaranya tuh lihat, kesian banget dia masuk angin. Masuk angin, angin masuk. Udah kurus dia. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.